senantiasa merugikan hak-hak buruh yang hari ini pula kita dipaksa kesekian kali dalam gedung DPR MPR RI Jakarta. Kita ketahui bersama bahwasanya hari ini rapat sidang paripurna DPR MPR RI akan mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang mana akan disahkan menjadi undang-undang. Di dalam Perpu tersebut ini sangat merugikan bagi kita sebagai kaum buruh, kawan-kawan. Buruh tak kala kita berhenti berjuang, kita akan mati. Tak kala kita diam, kita diinjak.